saya juga perlu mengambil alih pimpinan pondok ataupun ma'had Nurul Hidayah Yasin milik Allahyarham Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari An-Nanwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, kerana saya merupakan timbalan beliau masa Allahyarham masih ada dahulu. Jadi saya perlu mengadakan mesyuarat persiapan dengan lembaga takbir di Kundasang bagi persiapan mengadakan pengajian akbar bagi Syekh Fahmi Zamzam, kerana pengajian itu kita sambungkan lagi walaupun Syekh Fahmi tidak ada, tapi kita memilih para ulama yang berguru dengan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam untuk mengadakan daurah di Sabah mulai 1 hingga 4 hari bulan Disember akan datang. Jadi 1 hingga 4 hari bulan ni, kalau ada di antara kita yang nak menumpang pergi ke Sabah, bolehlah ya, bolehlah orang kata menghubungi urus dia dia yang mungkin dikenalikan oleh anak-anak baginda, anak-anak Allahyarham, iaitu Ustaz Ali Zainal Abidin hafizahullah ta'ala. Baik, saya sempat pergi ke Pulau Bangi, iaitu daerah, dalam satu daerah Kudat. Daripada KK kalau nak pergi Pulau Bangi lebih kurang 3 jam perjalanan. Sampai di Kudat kita naik feri macam pergi Langkawi, 1.5 jam sampai di jetty di Pulau Bangi, dan kami tidur di sana 3 malam. Ya, ada chalet yang cantik di tepi laut, dan di situ kami masuk perkampungan-perkampungan. Saya sudah menyediakan surat tawaran belajar bagi pelajar-pelajar lelaki di pulau itu yang umur 12 tahun ke atas untuk masuk belajar di madrasah kita yang akan siap di pulau itu pada bulan Januari 2023 akan datang. Lebih kurang 4 bulan lagi. Jadi kempen kemasukan pelajar. Ya, pengajian adalah percuma. Tapi dalam percuma pun kita kena kempen. Cerita kelebihan madrasah ini. Cerita apa yang pelajar-pelajar kita dapat. Apa ibu bapa mereka akan dapat. Apa masa depan mereka. Bukan senang. Ya. Jadi alhamdulillah kami pergi pelusuk. Pelusuk kampung-kampung. Ada terpaksa berjalan kaki dan sebagainya. Dan kami dapat menyerahkan surat-surat itu. Dan saya belum kami balik lebih kurang pada setelah 3 hari berjalan di kampung-kampung, kita sudah mendaftar lebih daripada 10 orang dah. InsyaAllah kita kata kita nak ambil permulaan lebih kurang 20 hingga 30 orang bulan 1 nanti. Jadi sekarang asrama siap, InsyaAllah tinggal surau. Surau dah naik semua tiang-tiang, bim dah siap dah bahawa, dan mengikut tukang insyaAllah bulan Januari boleh siap pula madrasah ataupun surau ini. Jadi kita sedang dalam pembangunan surau. Begitu juga di Sugut, satu daerah lain yang kita kena mengambil masa 4 jam pula daripada Kudat masuk ke pendalaman. Jalan yang tidak rata, jalan yang belum siap sepenuhnya. Jadi kami sempat berada di sana, dan saya di sana ada satu lagi madrasah, Madrasah Darul Hidayah. Di sana sudah masuk 16 orang pelajar. Dan bukan senang juga nak cari pelajar walaupun kita tahu banyak tak sekolah. Hari ini pun saya dapat lagi permintaan daripada satu bapa minta nak keluarkan anak dia daripada pondok itu untuk pergi belajar di sekolah kebangsaan. Saya tanya umur berapa, dia kata umur anak dia 12 tahun. Jadi hari itu mengapa masuk ke pondok? Sebab anak saya ini sudah 5 tahun tidak ke sekolah. Dia hanya pergi sekolah darjah 1, darjah 2 sampai darjah 6 tak sekolah. Jadi saya rasa lebih baik hantar pondok.
Jadi sekarang dia sudah di pondok 3 bulan, mengapa kamu mau pindah dia ke sekolah kebangsaan? Sebab ini ada peluang, peluang bagus Ustaz, sebab anak saya diterima semula ke sekolah rendah. Saya kata, anak kamu tinggalan jauh, membaca pun tidak boleh. Cantik sangat sudah duduk di sini, duduk di pondok ini. Sebab kamu mau minta pandangan saya kan, bincanglah dengan orang-orang baik-baik di sekeliling kamu. Mana lebih pondok, mana lebih baik? Ya, kamu mungkin bimbang tentang rezeki dia sebab sekolah pondok kamu tahu tidak ada sijil, tetapi dia akan berguna kepada anak kamu dan juga kepada diri kamu. Oi, puas juga nak kempen tadi pun. Okey, baik Ustaz, saya fikir-fikirlah. Kita nak cakap macam mana sebab mereka adalah saudara baru. Walaupun ramai belum sekolah, tetapi bila bangunan sudah siap, hanya 16 orang masuk daripada peruntukan kita 30 orang. Saya bagi tahu kepada guru-guru saya di sana, ada 2 orang guru yang ditempatkan. Mulai sekarang, belah petang-petang kamu masuk ke kampung-kampung pedalaman, ceritakan mengenai madrasah ini. Ceritakan peluang terbuka kepada mereka, kerana kita menyediakan perbelanjaan yang percuma dan berbagai-bagai kemudahan kita bagi, dan peluang melanjutkan pelajaran sampai ke Semenanjung, dan insya Allah kita akan beri mereka peluang mengambil sijil-sijil yang mereka nak, seperti sama ada SPM ke STU ke dan sebagainya. Jadi itu saya katakan bahawa tak mesti bila ramai, sebab taraf pendidikan ibu bapa dan latar belakang ya masyarakat di sana. Jadi mudah-mudahan mereka dapat manfaatkan. Jadi satu lagi yang saya sampai ialah sandakan. Ya, madrasah yang kita sudah bina dan sudah mendapat sambutan, dan alhamdulillah ya, di sana kita kena jemerang satu dia panggil Kuala, yang agak orang kata laut tenang, Kuala sungai di sana, sebuah pulau, macam sebuah pulau sebenarnya dia adalah tanjung ya, tapi terputus sedikit dengan hutan bakau, tidak ada jalan nak masuk ke tanjung itu, kami anggap dia pulau ya. Kita ada boot sendiri di situ, kita ada orang sedekahkan boot sebiji, orang sedekahkan enjin ya. Jadi kami boleh naik ke jeti kami terus ya, sampai sana pelajar-pelajar ya dah ada di sana. Saya letakkan 2 orang guru juga di sana, dan alhamdulillah perjalanannya pun baik, dan insyaallah di sana kita akan mulakan pembangunan dalam bulan hadapan, sebab tanah dah settle dah, orang wakaf dah, dan kita akan mula membina madrasah. Jadi insyaallah saya balik daripada Sandakan lebih kurang perjalanan 7 jam daripada Sandakan balik ke pondok yang lama di Kiulu di Tamparuli, dan sempat berada di Tamparuli 2 hari, maka baliklah ke sini. Cuma sakit-sakit badan tu perkara biasalah ya, dah berumur, jalan yang jauh ya, walaupun saya tak bawa kereta, ada sahabat yang memandu, tetapi bergoyang kereta tu pun dah cukup memenatkan lah ya. Kalau kita di sini 7 jam mungkin boleh dah sampai Johor Bahru dah ya, kalau ikut highway ya. Sana barulah kita KK sampai Sandakan. Itu perjalanan saya, dan insyaAllah saya akan menyusun untuk mengadakan majlis peresmian madrasah di Pulau Bangi, beserta dengan peletakan batu asas bagi penubuhan ataupun pembinaan madrasah, bangunan sekolah madrasah pondok di Sandakan serentak, supaya insyaAllah kita boleh atur rombongan ke Sabah nanti insyaAllah. Baik, jadi sekarang saya diminta oleh Cikgu Isam datang lebih awal sikit kalau saya ada masa, untuk kita mengambil tempat sahibul fadilah Ustaz Hilmi yang tidak sihat pada hari ini. Dan insyaAllah kita tengok balik kepada kitab kita, kitab Arba'in fi Usuluddin. Jadi kitab Arba'in fi Usuluddin maknanya 40 perkara-perkara pokok
dalam hal agama. Kalau terjemahkan bahasa Melayu lebih kurang 40 masalah pokok atau perkara-perkara penting di dalam agama. Jadi hebat Imam Ghazali ini. Ya, memang Allah Ta'ala berikan kepada dia, kepada Imam Al-Ghazali, kekuatan. Sebab itu beliau diberi gelaran Hujjatul Islam. Ya, dapat mengarang kitab-kitab yang hebat. Kita bayangkan, ya, Imam Ghazali kutip 40 masalah besar dalam agama, bawa mai kepada kita dalam satu kitab ini. 10 masalah berhubung dengan akidah, kekuatan yang kita perlu ada, kita sudah baca dah lebih kurang. 10 perkara lagi di dalam urusan-urusan ibadat kita. Dalam ibadat tak mestinya solat saja, tak mesti puasa saja, termasuklah di dalam hal mengambil makanan yang halal, di dalam percampuran kita dengan sesama manusia, perhubungan, ya, semua kehidupan kita. Dan 10 perkara lagi berhubung dengan akhlak yang baik. Dan 10 lagi ialah menolak akhlak yang tidak baik. Jadi 40 perkara-perkara ini dibincangkan di dalam kitab ini. Beruntunglah, ya, kita ini beruntung sangat kita ini, kerana ulama-ulama telah menyediakan kepada kita jalan untuk jadi pedoman bagi nak melengkapkan agama. Ya, kalau kita belajar di sekolah, kalau kita tengok kita belajar di sekolah, sekolah kebangsaan lah kita belajar. Berapa lama kita belajar sampai kita nak cari pekerjaan? Kalau tujuan kita masuk sekolah, masuk universiti, nak cari pekerjaan yang baik, sekurang-kurangnya 20 tahun. Tadika dah 2-3 tahun. Ya, tadika. Dari 4 tahun pun hantar pergi tadika dah. 5 tahun masuk tadika dah. Sekolah rendah 6 tahun. Sekolah menengah pula 7 tahun sampai 6 atas atau matrik dan sebagainya. Masuk universiti, ya, ijazah sarjana muda kurang-kurang 4 tahun. Campur-campur dah 20 tahun. 20 tahun mencari dunia. Ya? Itu. Ya? Jadi adakah kita nak abaikan untuk mencari 40 perkara agama ini untuk kehidupan, bukan saja di dunia tetapi sampai ke hari akhirat? Jadi ulama tolong susun kat kita, tak payah mengaji sampai 20 tahun. Ya, tumpukan mengaji dalam kitab-kitab yang telah disediakan oleh ulama. Ini perjalanan-perjalanan kamu, kerana kamu akan mendapat bahagia di dunia dan akhirat. Kita ni sangat-sangat beruntung dengan ulama-ulama yang telah menyediakan perjalanan ini. Nah, itulah kita rasa orang yang jadi matlamat belajar ilmu untuk cari redha Allah, dekat dengan Allah, memang adalah orang-orang pilihan daripada Allah lah. Nak bagi dia kekuatan dalam beragama. Baik, masuk di muka surat yang ada kitab 85. Kita masih lagi dalam perbicaraan mencari rezeki yang halal. Seperti mana saya huraikan kepada tuan-tuan, saya terpaksa melangkau satu tajuk, iaitu perkara 6. Kerana bila saya ada di Sabah, saya tak boleh baca nombor 6 ni. Sebab setiap kali saya buat live untuk kuliah online saya, di depan saya tu adalah saudara-saudara baru yang baru Islam. Kalau saya baca dengan tajuk berzikir kepada Allah, pening mereka ni. Sebab apa? Dia dalam tingkatan yang tinggi. Sebab berzikir sehingga mencapai orang kata suasana fana. Jadi istilah-istilah zikir pun dia belum masyhur lagi. Maka saya tengok apakah tajuk yang di depan selepas itu. Bila saya tengok tajuk di depan selepas itu, iaitu mencari rezeki yang halal, maka sesuai sangat dengan saudara-saudara baru kita. Mereka dapat pelajaran yang baik. InsyaAllah habis mencari rezeki yang halal ni, saya akan pulang balik kepada prinsip yang keenam, iaitu ibadat, berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan kita. InsyaAllah.
Jadi kita tinggal dulu yang 6 ni sebab nak sesuai dengan audiens kita, ya, pelajar kita yang kebanyakan saudara baru di sana. Jadi setidak-tidaknya mereka dapat mendapat buah hasil daripada tajuk mencari rezeki yang halal. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, jangan sampai kamu memberat-beratkan diri sendiri dengan berkata semua harta dunia haram. Ini pesan daripada Imam Al-Ghazali. Jangan kita memberatkan diri kita sehingga mengatakan apa yang ada di atas dunia ni haram belaka, tak bersih belaka, ada sumber-sumber tak elok belaka. Jangan begitu, kata Imam Al-Ghazali. Jangan kata semua harta duniawi haram yang telah dikotori oleh tangan-tangan orang yang zalim. Jangan kata begitu, ya. Jangan kata semuanya tak elok, semuanya dikotori oleh orang-orang yang zalim dengan transaksi yang rosak, dengan cara muamalat yang tak elok, dengan cara perhubungan buat kerja yang tak elok. Jangan kata begitu. Oleh kerana itu, jangan kata cukup bagi saya rumput kering dan kehidupan bujang. Kalau macam tu, aku ni nak berhati-hati daripada kehidupan dunia ni, tak mau ambil makanan apa-apa, padan aku makan rumput kering yang bujang, yang kering saja, yang pindah pi duduk tempat makan daun kayu saja. Sebab tak mau ambil dunia dah, takut dunia ni tercampur dengan benda tak elok. Ataupun tak mau kahwin-kahwin dah, kahwin pun nanti timbulkan macam-macam, aku nak duduk seorang lah. Jangan kata begitu, ya, kata Imam Al-Ghazali. Atau saya memakan semuanya dengan sebanyak-banyaknya, ataupun aku ambil tak kira lah, makan semua sebanyak-banyaknya, puas hati. Ha, itu jangan begitu, kata Imam Al-Ghazali. Ha, saya tidak boleh memisahkan antara yang halal dan haram. Jangan kata sampai aku ni tak boleh nak pisahkan antara halal dan haram di atas dunia ini. Ha, itu. Akan tetapi, kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah dengan yakin, ketahuilah dengan yakin bahawa yang halal sudah jelas. Ingat, hak benda yang halal ni sudah jelas, ada dalil-dalil dia, ya. Dan yang haram juga pun sudah jelas, ada dalil-dalil dia. Mana yang kata susah dan menuduhkan semua itu haram belaka? Ada yang halal, ada yang haram, kedua-duanya jelas. Yang terdapat antara keduanya, antara halal dan haram, merupakan masalah mutasyabbihat, masalah perkara-perkara yang samar-samar. Jadi kita harus hati-hati lagi di antara keduanya, yakni yang mana tak jelas halalnya, yang mana tak jelas haramnya, itu maknanya perkara syubhat. Hak tu kita kena lebih berhati-hati. Jadi Imam Al-Ghazali kata, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pun ada dah benda ni. Ada dah yang halal, halal jelas dah. Yang haram, jelas yang haram. Dan ada yang syubhah. Maka yang syubhah itu harus kita berhati-hati sebab dia kesamaran, tak ramai orang tahu. Maka teliti dan teliti sungguh. Sebab itu ada hadis yang kita baca baru-baru ini, ya, kita baca, ya, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram pun jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabbihat. Ha, itu. Jadi kemudian di antara keduanya ada hal-hal yang kesamaran. Ha, itu, ya. Itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan, Imam Al-Ghazali kata, sampai kecewa, ya, nak berdepan dengan masalah rezeki di atas dunia. Jangan kata semuanya haram, ataupun aku nak bawa diri tak kira dah. Jangan begitu. Sebab ada yang halal, ada yang haram, dan jaga-jaga diri takut terjatuh di dalam kesamaran. Baik. Mereka menganggap, mana dia? Sekejap.
Semestinya perkara yang sedemikian pernah terjadi semasa zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya yang halal telah ditetapkan halal. Rasulullah bagi tahu yang ni halal, boleh ambil, boleh makan, boleh terima. Yang ni haram, tak boleh makan, tak boleh ambil, tak boleh terima. Yang ni syubhah. Ya, antara keduanya kesamaran. Periksa betul, teliti betul. Nah, itu. Ada dah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tetap akan terjadi di sepanjang masa sampailah hari kiamat nanti akan ada begini, yang halal, yang haram dan yang syubhah. Jadi jangan kita menolak semua, mengatakan haram belaka, aku tak mau dah dunia ni, aku tak mau. Ha, itu tak boleh begitu. Ambillah, kata Imam Ghazali, pelajaran dari rahsia yang sudah kami kemukakan. Kalau begitu, ambillah jalan-jalan yang telah dikemukakan oleh Imam Ghazali, macam mana nak berdepan supaya kita dapat mengambil yang halal, halal saja, dan dapat kita jauhi yang haram, dan jauh dapat kita selamat daripada yang syubhah. Kerana kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan daging yang tumbuh daripada perkara-perkara yang haram, maka daging itu adalah lebih aula bagi api neraka. Nauzubillah min zalik. Malah Allah tak terima ibadat orang yang dalam perutnya ada benda-benda yang haram. Ya? Kalau kita dengar daripada perkataan seorang ulama, Yahya bin Muaz Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, dia berkata taat itu tersimpan dalam khazanah Allah. Taat kita kepada Allah itu ada tersimpan dalam khazanah Allah, dan anak kunci dia, pembukanya ialah doa. Kita nak bukakan anak kunci khazanah Allah ni dengan doa. Tetapi gigi-gigi anak kunci itu ialah benda yang halal. Nampak? Tak akan boleh dibuka walaupun dengan doa kalau ada dalam hati dan perut seorang itu benda yang haram, yang tidak halal. Sebab apa? Sebab gigi-gigi anak kunci itu mesti dalam yang halal. Jadi kalau kita nak buka, nak mendapatkan faedah daripada khazanah Allah yang banyak, pastikan doa kita, amalan kita kena dengan berdasarkan makanan-makanan dan rezeki-rezeki yang halal, baru boleh buka. Kalau tidak, doa saja pun tak boleh nak buka. Itu kata ulama-ulama. Baik. Sebab kamu tidak menghamba kepada sesuatu yang halal pada dirinya, tetapi kepada yang halal dalam keyakinanmu. Kata Imam Ghazali, kita ni tidaklah beribadat kepada Allah kepada sesuatu yang halal pada dirinya, diri perkara itu, tetapi kepada yang halal dalam keyakinanmu, dalam i'tiqad kita, dalam keyakinan kita, benda ni aku ambil kerana aku yakin dia halal. Walaupun ada hukumnya, kata ini, orang kata benda ni boleh, tetapi aku tak yakin. Sebab apa? Aku nampak ada benda-benda yang tak elok di sampingnya, maka aku tinggalkan. Jadi ibadat kita, apa yang kita buat, termasuklah kita nak ambilkan makanan-makanan ataupun mencari rezeki, pastikan i'tiqad kita, kepercayaan kita, keyakinan kita, benda itu benar-benar halal. Itu yang paling penting. Ya, bukan saja kita melihat kepada hukumnya, tetapi juga menanyakan kepada hati kita, keyakinan kita. Kamu tidak mengenali sebab lahiriah, ya, secara zahir, untuk nak mengharamkannya,
Ya, kita tak tahu benda tu. Ya, pada zahir kita nampak dah elok dah, benda elok, maka ambillah dia. Ya, hak yang di belakangnya tu kita tidak tahu, maka kita yakin bahawa benda yang elok itu asalnya pun elok, maka ambillah, jangan ada keraguan di situ. Kalau ada keyakinan pada hati kita, benda itu adalah benda yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dalil dia. Ya, dikiaskan ya oleh Imam Al-Ghazali akan perkara ini dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu, mengambil air semahyang dari air yang ada pada kantung bekalan milik orang musyrik. Orang musyrik ni orang musyrikin Mekah. Ya, kantung ni ya, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, orang-orang musyrikin ke, orang-orang badui ke, orang-orang Arab ni, dia simpan makanan tu di dalam kulit. Ya, kulit binatang. Ya, depa buat kantung, depa buat macam bekas isi air. Jadi Rasulullah ya mengambil air solat sembahyang ataupun solat daripada air yang pada kantung bekalan milik orang musyrik. Maknanya tengok, Rasulullah yakin air itu adalah air mutlak. Air yang ada pada itu ialah air yang suci, walaupun dia milik daripada orang musyrik. Tapi kadang-kadang kita ni nak jadi berat lagi. Ish, air ni tak elok kot, tercampur. Kita nampak dia air itu bersih, silakan. Ha, tu jangan membebankan. Eh, hak ni ni bahaya ni, haram ni ataupun kotor ni. Ya, Rasulullah pernah mengambil. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga pernah berwudu daripada tempayan milik orang Nasrani. Nampak? Orang Nasrani. Kita kata orang Kristian. Ya. Jadi mereka ini ya ada tempayan yang mereka isi air. Bila sampai waktu nak berwudu, cari air tak ada, maka air orang Nasrani ada, ambil. Sebab lihat pada zahir ayat itu. Ya. Ah, jadi kita pun tahu air mutlak ni ya. Ah, jadi air yang tak bercampur dengan najis, tapi tak diusul periksa. Puan Umar kata, ni puak-puak ni duk basuh benda-benda ha, macam ni. Kadang-kadang kita main begitu. Kok dia basuh benda-benda haram dalam ni, dicelup ke? Tidak. Ya, dalam benda tu asalkan kamu ada keyakinan yang betul. Kamu yakinkan benda tu walaupun milik seorang Nasrani. Andai kata-kata Imam Al-Ghazali, andai kata, katakanlah mereka haus, siapa mereka ni? Andai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Umar haus dahaga pada masa itu, pasti mereka akan minum air dari bekas tersebut. Kalau mereka sanggup mengambil wudu daripada air itu untuk beribadat kepada Allah, pasti kalau mereka haus, mereka pasti meminum air itu. Ha, nampak? Ini dalil menunjukkan bahawa keyakinan pada hati beserta dengan dalil-dalil yang menunjukkan sudah ada halal padanya, silakan ya, jangan kita hukum terus ataupun periksa yang lebih-lebih daripada itu ya, dia akan memberatkan kita dan dia akan menyusahkan kita, sebab ada sudah perkara yang halal itu jelas, yang haram itu jelas ya, dan yang syubhah di antaranya itu kita harus berhati-hati. Padahal kata Imam Malik, padahal minuman air najis itu haram. Ya, kalau ikut air yang bercampur dengan najis itulah haram. Tapi pasal apa Rasulullah SAW mengambil wudu? Ya, kalau di haus pun mungkin dia minum, karena dia yakin air itu bersih. Ya. Akan tetapi mereka menyertakan keyakinan atas kesuciannya dan mereka tidak meninggalkannya hanya kerana ragu-ragu bila ia najis. Jadi maknanya mereka ini lebih yakin, dan bila mereka lebih yakin, mereka tinggalkan was-was, mereka tinggalkan ragu-ragu, kerana yang yakin itu mengatasi segala yang was-was dan ragu-ragu. Sebab apa? Sebab dalam masalah hukum pun kita ada satu hukum yang dia panggilkan
istizhab. Istizhab ni yakni mengambil hukum, mengambil hukum sebelum datang ragu-ragu. Air tu, kalau air putih tu, air tu air yang bersih, maknanya dia memang halal, bersih. Ha, jadi hukum dia memang bersih. Ragu-ragu itu ialah datang kepada was-was ni. Mana lebih menang antara yakin air itu bersih dengan ragu-ragu? Kita tolak yang ragu-ragu sebab kita ambil kepada punca asalnya, iaitu air ini mesti bersih. Itu Imam Ghazali pesan kepada kita, jangan sampai kita memberatkan. Memberatkan suatu. Sebab Nabi SAW dalam satu hadis pun mengatakan, aku datang kepada agama yang lurus dan tidak menyusahkan. Nabi SAW bawa agama, agama yang lurus dan bukan membebankan. Ya? Banyak ruksah, banyak jalan-jalan kemudahan yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis kepada kita untuk kita beramalkan. Cuma kalau kita tak yakin, kita lebih berhati-hati, periksa sedikit. Kalau kita yakin, keyakinan itu melintasi ataupun melebihi daripada ragu-ragu dan was-was kita. Baik. Juga segala yang kamu peroleh dari tangan seseorang yang tidak diketahui keadaannya. Begitu juga kadang-kadang kita dapat sesuatu barang, makanan atau apa-apa, minuman daripada seorang yang kita tak kenal. Macam mana? Orang ni kita tak kenal. Ya? Jadi tiba-tiba dia bagi kat kita satu barang ataupun makanan. Maka kamu boleh membeli kepadanya ataupun dia nak jual. Boleh tak kita beli kepadanya? Kata Imam Ghazali, kita boleh membelikan kepadanya dan memakan setiap jamuannya atas dasar dugaan yang baik. Atas dasar, dia panggil apa? Atas sangkaan kita. Ya, zon kita yang cukup kuat. Ya, sangkaan kita yang cukup kuat kepada orang itu, ya, bahawa ia adalah orang yang baik kerana yang bagi kat kita tadi orang Muslim. Ya? Jadi kita tahu orang Muslim tidak mengambil barang-barang yang kotor, yang bersih. Maka kita tak payah dah nak usul puasanya. Belilah. Itu ya. Atas dasar dugaan yang baik terhadap seorang Muslim yang lain. Itu. Sebab kata Imam Ghazali, pada dasarnya semua yang ada pada tangannya, tangan orang Muslim tadi adalah halal. Dan apa yang kamu perolehi dari tangan seorang yang kamu kenali kesolehannya. Lebih-lebih lagi lah kata Imam Ghazali, kalau kita tahu orang itu orang soleh pula, orang baik-baik pula, orang tak buat kerja tak elok ni, maka lebih aula lah kita beli dan kita makan. Tapi yang kita tak kenal, tapi kita tahu dia Islam, dia jual barang di apa, pasar malam ke di mana-mana tepi jalan, kita yakin bahawa dia orang Muslim dan sudah tentu dia jual yang baik-baik dan dia memiliki yang baik-baik. Jadi kamu boleh membeli dan memakannya. Kecuali lah kalau kita tahu orang itu ahli riba. Ni puak-puak makan riba ni, buat pencuri ni. Itu hukumnya kita kena jaga, ya. Kita terbataslah, ya, ataupun kita menolaklah, ya. Itu di antara perkara yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Betul kata Imam Ghazali, bahawa kamu mesti berhati-hati. Ya, benar. Kita mesti berhati-hati. Kita mesti ada sifat wara'. Yang bila sebut wara' ni, iaitu menjaga diri. Sebab satu hukum dia panggil hukum yang dikatakan kepada kita, satu hukum syariat, ya. Satu lagi ialah hukum wara'. Ya, syariat kata boleh, tapi orang yang wara', dia walaupun boleh, dia periksa lagi tu. Faham? Orang yang wara', dia sangat berhati-hati. Jadi maka di sini, jika
Kata Imam Ghazali, betul bahawa kamu mesti berhati-hati. Maknanya kita wajib berhati-hati, ya, waspada terhadap sesuatu yang kamu perolehi dari tangan seorang penguasa yang zalim. Penguasa ni maknanya pemerintah, raja ke sultan yang zalim. Bila dia bagi kepada kita, kita kena berhati-hati. Takut dia bagi daripada benda yang tidak elok. Kalau kita tahu dia memangnya raja yang zalim. Dan dari seorang yang tanpa pengetahuanmu, kita pun tak tahu siapa pula orang ini. Ha. Adakah orang itu, ha, kepada pengetahuanmu kita tak kenal seorang itu, berhubung dengan riba dan menjual minuman keras? Maknanya, satu tadi, kita harus hati-hati kalau kita tahu yang bagi kepada kita itu penguasa ataupun ketua ataupun pemimpin yang zalim. Begitu juga kita harus hati-hati bila sesuatu benda diberikan kepada kita, ya, daripada seorang yang tanpa pengetahuan, tanpa pengetahuan kita, tak tahu kerjanya, kita tak tahu kerjanya, berhubung dengan riba. Mereka ni mungkin ahli maksiat, ya, yang ni berurusan dengan hal-hal riba, ya, ambil faedah bunga dan sebagainya. Atau menjual minuman keras, mungkin dia jual minuman keras. Maka kamu harus bersikap hati-hati terhadap hal ini. Ini kena warak betul lah, ya, jaga diri betul. Sebab kita tahu bahawa mereka ni ahli maksiat, ya, termasuklah kalau itu daripada pemimpin pun. Tapi kita tahu dia zalim, ya, dia berkhianat. Kita harus bersikap hati-hati terhadap hal ini. Kamu harus bertanya dan minta penjelasan terlebih dahulu sebelum kamu tahu dari mana dia memperolehinya. Hal ini kalau kita nak ambil juga, kita kena paksa tanya. Pasal apa? Sebab mereka ini adalah ahli maksiat. Kita tahu dah urusan mereka, mu'alat mereka, mu'amalat mereka, kerja mereka, transaksi mereka itu dalam hal-hal yang haram. Maka kalau kita nak ambil juga, kita kena tanya. Sebaik-baiknya menolaklah kita. Kalau nak ambil juga, kita kena tanya, ya, adakah ini adalah daripada rezeki ataupun pendapatanmu yang halal? Tanya. Sebab mereka itu ahli maksiat. Ha, tapi kalau kita tak tahu mereka ini, mereka Islam, jangan tanya, ya. Sebab kita kena jaga hati dan perasaan orang. Ya, ya, kalau kita duk tanya orang nak bagi kat kita derma dan nak bagi apa semua, kita duk tanya, ni mai daripada mana ni, duit ni bersih. Jangan begitu. Haram pula hukumnya. Padahal warak itu adalah tuntutan syarak, bukan mesti, ya. Orang warak ni orang yang diberikan kelebihan, tapi menjaga hati bagi manusia itu adalah lebih aula lagi. Ya. Ha, itu jangan menjatuhkan maruah orang, ya. Tapi kalau kita nak ambil, kita tahu dia orang yang zalim, kita tanya dia, sumber dia, baru kita boleh ambil. Ha, ya, baik. Jika telah jelas bagimu, kata Imam Ghazali, jika telah jelas bagimu dari mana dia memperolehinya, ni siapa ni? Orang tadi, penguasa zalim ataupun orang yang ahli maksiat tu. Jika telah jelas bagimu dari mana dia memperolehnya dan benar-benar halal. Dia kata, hak ni bukan daripada aku ni. Hak ni orang bagi kat aku. Ya. Dia ahli zalim ataupun dia ahli maksiat. Aku bagi kat hang ni sebab hak ni orang bagi kat aku. Orang bagi ni, orang hadiah kat aku. Aku nak bagi kat hang. Tu. Kalau kita dah diberikan penjelasan begitu, maka kamu boleh menerimanya. Walaupun dia itu ahli zalim. Kalau kita dapat dalil menunjukkan dia kata benda ni aku bagi daripada pemberian orang kepada aku, bukan daripada muamalat aku yang haram tu. Ya, boleh kita terima. Jika tidak, ya, jika tidak, maknanya kita tak dapat penjelasan, maka kamu tidak layak menerimanya. Nampak?
Kalau kita tak dapat penjelasan daripada orang yang zalim tadi atau orang yang ahli maksiat, dia nak bagi kat kita, ya, dia tak bagi penjelasan, maka tidak layak kita menerimanya, ya, kita menolaknya. Panduannya, kata Imam Ghazali, adalah pada tanda-tanda lahiriah. Ya. Panduannya kita lihat kepada zahir, iaitu kaitan-kaitan keadaannya. Ini jika memang sebahagian besar hartanya seperti itu. Ha, tu. Kita tengok cara zahir dan kita tengok kalau sebahagian besar harta yang dihimpunkan itu adalah daripada sumber-sumber yang tidak bersih, yang haram, ya, maka kita boleh menolak. Walaupun ada sikit-sikitlah yang halal, tetapi keseluruhannya, hampir semuanya adalah daripada sumber yang haram, maka kita tolak. Ha, kalau dia kata ni hak sikit ni hak aku ni, tapi bercampur yang banyaknya hak haram, jadi hak tu kita kena tolak. Sebaliknya, jika sebahagian besar hartanya halal, tapi orang zalim ni sebahagian besar harta dia yang dihimpunkan yang nak bagi kat kita, sebahagian besar tu halal, sikit saja yang haram, maka kamu boleh memakannya. Itu kita boleh memakannya sebab tercampur sudah lebih yang halal daripada yang haram. Akan tetapi maknanya yang bagusnya jika kamu menolaknya. Maknanya kalau kita warak, kita berhati-hati, lebih baiklah kita menolaknya. Maka itulah warak, itulah perkara yang baik yang diamalkan oleh orang yang sangat-sangat berhati-hati. Jadi mudah-mudahan kita bersifat dengan waram. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, masa menjadi khalifah Amirul Mukminin, ketika nak lantik, iaitu Imam Abu Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, menjadi imam bagi masjid negara di Basrah, dikatakan, bertanya kepada Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, apakah perkara yang menyelamatkan agama seseorang dan apakah yang membinasakan agama seseorang. Macam tanya soalan nak bagi tauliah lah, itu ya. Tapi apa jawab Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala? Perkara yang boleh menyelamatkan agama seseorang ialah sifat wara', sifat berhati-hati. Dan perkara yang boleh membinasakan agama seseorang ialah sifat tamak, haluba seseorang. Jadi maknanya, ya, dalam hal beragama ni sebaik-baiknya ada sifat wara', ya, sifat sangat berhati-hati, ya, dan jangan terlalu haluba. Sebab orang yang haluba, dia tak kira yang haram, dia tak kira yang syubah, dia nak sapu semua. Sebenarnya kalau Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, yang kita baca dalam kitab lain, ya, Minhajul Abidin, Imam Ghazali, ya, menghuraikan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang yang berjunub. Faham, ya? Orang yang berjunub dilarang oleh Allah daripada masuk ke masjid. Ha, itu dia, ya. Jadi ada Al-Quran pula. Wala nujuba, ya, wala nujuba illa abiri sabil hatta taktasilu, ya, dalam surah An-Nisa, iaitu janganlah menghampiri masjid sedangkan kamu berkeadaan sedang junub, ya, maknanya berhadas besar.
jangan kamu masuk ke masjid. Begitu juga kata Imam Ghazali, Allah Subhanahu Wa Taala mencegah bagi orang yang berhadas, ya, orang yang berhadas daripada menyentuh mushaf Al-Quran. Dalam Al-Quran pun Allah sebut la yamassu illa mutahharun, janganlah kamu menyentuh melainkan kamu bersih. Jadi kata Imam Ghazali, orang yang berjunub tak benak masuk langsung ke masjid. Kalau dia masuk pun dia kena lintah begitu, dia tak boleh duduk. Ataupun orang yang berhadas, dia tak boleh pegang Al-Quran. Itu dia. Sedangkan berjunub dan berhadas itu adalah perkara yang harus dari segi hukumnya. Itu pun tak boleh. Apatah lagi dalam hal orang yang mengambil benda yang haram dan syubhat, yang memang sudah tentu dah ini dosa dan juga dilarang oleh agama. Kata Imam Ghazali, adakah Allah nak terima amalan orang yang mengambil haram ini? Sedangkan orang yang berjunub buat benda yang harus pun tak boleh masuk masjid dia. Apatah lagi orang yang mengambil benda yang haram dan benda yang tak yakin akan halalnya. Sampai begitu Imam Ghazali suruh jaga betul. Ya? Ha, itu suruh jaga betul. Sampai dikiaskan begitu. Maka maknanya lebih aulalah kita menjaga perut kita daripada benda yang haram. Ya? Ha, sebab kita berjunub pun pada waktu tu tak boleh nak masuk masjid. Ya? Kalau kita berhadas pun, padahal junub dan berhadas itu adalah harus. Ya? Ha, tu pun Allah bagi tahu tak boleh. Apatah lagi benda yang haram. Ya? Ha, jadi kata Imam Ghazali, ya, adakah Allah nak terima amalan orang itu? Ha, itu harus kita fikir-fikirkan dan harus kita mengambil berat dari segi menjaga benda-benda yang haram maupun yang syubhah yang tidak jelas akan halal haramnya daripada kita mengambil. Baik. Sebahagian wakil Ibnul Al-Mubarak, sebahagian ni kita kata ada orang atau pengikut bagi seorang ulama besar, ya, Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, ya, seorang waliullah zaman dulu terkenal. Kalau sebut Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, orang kenal. Banyak cerita-cerita tentang Abdullah bin Al-Mubarak ini. Yang saya ingat satu cerita yang saya baca daripada kitab Tazkirah Awliya. Ya, satu hari ketika Abdullah Al-Mubarak datang ke Mekah untuk menunaikan fardu haji. Sebaik saja habis amalan haji, ya, maka masih di Mekah di sisi Kaabah. Dia tiba-tiba tertidurlah, terlelap tidur. Maka Abdullah bin Mubarak pada masa itu, masa sedang baring-baring nak tidur tu, dia seolah-olah mendengar orang sedang bercakap. Sebenarnya bukan orang bercakap, dia dengar itu percakapan malaikat. Ini kasyaf, orang yang dibuka oleh Allah kelebihan wali. Dia mendengar dua malaikat sedang berbicara. Siapakah pada tahun itu yang mendapat pahala haji yang besar sekali? Kita kata siapa yang jadi johan bagi apa amalan haji tahun itu, dapat kat siapa? Ini diceritakan di dalam kisah para wali. Maka seorang daripada malaikat menyatakan kepada malaikat yang bertanya tadi, aku mendapat khabar bahawa yang mendapat pahala yang besar pada tahun ini adalah bernama Ali bin Muwaffaq yang tinggal di Syam, tetapi dia tidak datang pada haji tahun ini. Ini menimbulkan keadaan terkejut bagi Abdullah bin Mubarak, seorang wali ini. Sebab dia bila dengar kata orang yang dapat pahala yang besar ini, habuan ganjaran yang besar ini, sedangkan dia tidak datang menunaikan haji, macam mana pahala boleh
dapat kepada orang itu. Maka Abdullah bin Al-Mubarak sanggup musafir ya untuk mencari Ali bin Muwafaq ini yang disebutkan oleh satu malaikat ini dalam ketika dia nak berbaring tadi, yang tahu kerjanya adalah penjahit, tukang penjahit kasut di pasar pasar di Pekan Syam itu. Syam ni Syria lah. Jadi lepas tu Abdullah bin Mubarak ya mengajak orang-orangnya habis dah haji berjalan musafir ke Syam. Jalan ya, biasanya berbulan-bulan lah baru nak sampai ke Syam. Sampai di sana mereka pun mula mencari di pasar itu yang mereka dapat alamat, mereka tahu nama Ali bin Muwafaq. Maka Abdullah bin Mubarak dan orang-orangnya menyebut, siapakah Ali bin Muwafaq? Siapakah Ali bin Muwafaq? Sehingga ada seorang hamba yang menyahut, ya, ana. Kamu nama Ali bin Muwafaq? Ya. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, aku datang daripada Mekah. Namaku ialah Abdullah bin Mubarak. Berhajat sangat berjumpa dengan engkau, wahai Ali. Ali dengar nama Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, terus dia memeluk Abdullah Mubarak. Sebab dia tahu ini waliullah, orang yang dipercita-cita nak jumpa. Tetapi wali ini datang cari dia. Maka menangislah dia pada ketika itu. Mengapa ni orang alim ni datang cari dia? Padahal dia adalah tukang kasut saja. Maka terusnya Abdullah bin Mubarak menanyakan kepada Ali bin Muwafaq, aku datang dari jauh kerana ingin menanyakan kepada kamu, apakah rahsia amalan kamu sehingga kamu dianugerahkan oleh Allah akan pahala haji yang besar tahun ini, sedangkan kamu kata kamu tidak pergi ke Mekah pun? Maka kata Ali bin Muwafaq rahimahullah ta'ala, tidak ada apa yang istimewa bagiku, tetapi mungkin ada kaitan perbuatan aku tahun ini. Sebenarnya aku telah menghimpunkan duit sehingga aku dapat, selama berbelas-belas tahun aku dapat menghimpun 700 dirham untuk aku bermusafir menunaikan haji pada tahun ini. Tetapi apa terjadi kepada aku satu hari ialah jiran aku yang sudah aku lama tidak ada kesempatan bertanya khabar, sedangkan suaminya sudah meninggal, meninggalkan anak-anak yatim di rumah itu. Satu hari istri aku Abdullah bin Mubarak ini, Ali bin Muwafaq mencerita kepada Abdullah bin Mubarak, satu hari istri aku mengidam hendak merasai satu masakan jiran aku kerana bauan itu terlalu kuat ya, sehingga istri aku yang mengandung itu minta aku piminta makanan jiran aku. Ni orang mengidam ni tahulah macam mana. Maka Abdullah Ali bin Muwafaq mengatakan, aku sangguplah pergi meminta, tetapi jiranku berkata kepada aku, makanan ini tidak boleh aku berikan kepada isteri kamu kerana ia halal bagi kami tetapi haram bagi kamu. Macam mana pula Ali Muwafaq kata kalau halal bagimu dan haram bagi kami? Maka kata isterinya, ia mengatakan perempuan itu jirannya, sebenarnya anak-anak aku sudah seminggu tidak makan. Kami tidak ada apa makanan. Sehingga tadi aku keluar jalan sana, aku jumpa satu bangkai binatang yang sudah mati. Aku ambil, aku pun masaklah. Halal bagi mereka ini kerana tidak ada apa lagi untuk menyelamatkan nyawa mereka. Aku bagi makan. Tapi tidak, kamu tidak boleh. Mendengarkan perkara itu, Ali Muwafaq kata aku balik ke rumah.
Terus aku mengambil semua simpanan yang aku buat untuk ke Mekah dan aku berikan semuanya kepada jiran kerana tanggungjawab aku. Ya, aku telah bersalah kerana tidak menghiraukan akan aku punya jiran. Mungkin itulah yang mungkin engkau ya waliullah mendapat alamat kata bahagian aku dapat daripada haji tahun ini seperti mimpi kau itu. Itu kita nak cerita sedikit tentang Abdullah bin Al-Mubarak. Maknanya kebaikan seorang itu, pahala haji dia tak pergi pun dapat. Tetapi diceritakan di dalam kitab itu, Abdullah bin Mubarak menawarkan segala perbelanjaan untuk tahun ke depan bagi Haji Ali Muwafaq dengan seluruh keluarganya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ini saya masih ingat tentang hebatnya seorang wali yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak. Jadi baik, kita balik kepada kitab ini. Bila orang tulis surat, pengikut Abdullah bin Mubarak tulis surat kepada Abdullah bin Al-Mubarak, surat itu datang dari Basrah yang berisi pertanyaan kepadanya, kepada Abdullah bin Mubarak, tentang hukum bergaul dengan seorang yang berhubung dengan penguasa. Ini apa hukum ni? Hukum seorang ni, ya, dia kira bermuamalat dengan pemerintah, dengan sultan yang zalim lah. Di sini cerita ni, cerita sultan yang zalim pada zaman tu. Apa hukum dia? Ibnu Al-Mubarak menjawab, jika dia tidak berhubung dengan selain penguasa, maka kamu jangan bergaul dengannya. Nampak? Kata Abdullah bin Mubarak, dia bergaul dengan pemerintah tu sajakah? Dia tak bergaul dengan orang lah. Dia tak nak buat muamalat dengan orang. Dia kira menega dengan sultan yang zalim tu sajakah? Kalau dia duk menega dengan sultan yang zalim tu, dia tak menega dengan siapa-siapa lagi. Tak sah duk campur dengan dia, dengan orang ni. Nampak? Akan tetapi, jika dia, orang yang muamalat dengan raja yang zalim tadi, berhubung ada muamalat juga dengan selain penguasa. Itu maknanya dia menega bukan takat dengan penguasa tu, dengan orang-orang awam ni pun dia menega juga. Maka bergaullah dengannya, maka kamu boleh berumalat dengannya. Ini apa nak cerita begini. Jangan maknanya kita terus tolak, ya. Kalau sebahagiannya itu ada unsur-unsur haram di situ, sebab sebahagian lagi adalah yang baik, maka kita boleh bermuamalah dengan orang itu. Tapi kalau semata-mata dia bermuamalah dengan zalim itu, dengan yang dia yakin bahawa itu daripada sumber yang tak betul, maka tak sahlah bermuamalah dengan dia. Itu kita boleh fahamlah, ya, apa maksud Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala untuk membawa perkara ini kepada kita. Baik, ringkasnya, ya, secara umumnya, secara globalnya, manusia dalam kaitannya dengan hak kamu, hak kita lah, manusia lain kaitan dengan hak kita, ada 6 jenis. Ini bagus juga Imam Ghazali tanya, ya. Maknanya kita nak bermuamalat, kita nak ambil benda daripada orang, ni ada 6 keadaan, 6 jenis manusia. Pertama kata Imam Ghazali, orang yang tidak dikenali, kita tak kenal dia. Maka kita tak kenal orang ni. Dia bagi barang kepada kita, makanlah dari sebahagian hartanya. Kita tak kenal dia, maka makanlah sebahagian dari hartanya, sedangkan berhati-hati, bukanlah sesuatu keharusan. Akan tetapi inilah wara' yang sebenarnya. Maknanya kita tak kenal orang ni, ya, kita tahu, ya, kita jumpa dia, dia pun nak bagi suatu kepada kita, kita tahu dia pun Islam, makanlah daripada sebahagian hartanya, ambillah, makanlah sebahagian, bukan semua, ambillah sikit, ya, daripada bahagian dia makan. Sedangkan berhati-hati bukanlah suatu keharusan, ya, bukan maknanya tak mau ni,
Ya, tak yakin ni aku ni, tak payah berhati-hati dalam keadaan ini. Ya, akan tetapi berhati-hati, yakni inilah warak yang sebenarnya. Walaupun berhati-hati itu warak, tetapi kerana kita tak nampak pun pada orang ni zahirnya ada kekotoran atau benda yang haram darinya, ambillah. Walaupun kita tak kenal, ambillah sedikit daripadanya. Ha, itu satu perkara. Baik, kedua. Kamu tahu tentang dia sebagai orang yang baik. Ha, ini kita tahu dia ni orang baik. Hak tadi kita tak tahu. Hak ni kita tahu dia seorang yang baik. Bila kata baik, kita kata soleh lah. Orang yang tak buat kerja tak elok. Ya? Orang yang jaga agama. Maka kata Imam Ghazali, makanlah harta yang berasal daripadanya dan kamu tidak perlu bersikap warak. Ha, Tok Sadu berhati-hati dah. Kita tahu dia ni soleh, orang baik, dia bagi kat kita, makanlah. Tak payah duduk berhati-hati, tak payah duduk periksa-periksa lah. Ya? Kerana kita lihat kepada kepada hukum dia, biasanya orang baik-baik ni ada padanya yang baik-baik. Baik. Kemudian, bahkan kata Imam Ghazali, warak dalam hal ini adalah bisikan kerakuan. Duk warak pula pada benda yang orang baik bagi kat kita, hak tu dah jadi wah-wah dah. Tak elok dah. Ha, nampak? Jadi pangai tak elok dah. Ha, duk was-was pula pada orang yang soleh tu. Jadi bisikkan keraguan pula ni, syaitan duk kacau kita. Ha. Sebab ia mengandungi sesuatu yang menyakitkan dan ketidaksopanan. Sebab ini menyakitkan hati kawan tu. Kalau kawan tu yang soleh tu tahu kita duk periksa-periksa tentang dia, mestilah sakit hati, mestilah tidak bersopan kita dengan orang yang soleh, kata Imam Ghazali. Ha, ya. Ha. Itu merupakan maksiat. Mana maksiat tu? Menyakitkan hati orang dan juga tidak sopan dengan orang saleh, itu maksiat. Maksiat pula. Ha, itu. Nampak? Dan haram. Perbuatan ni haram ni. Ya? Kerana sangkaan buruk kepada orang soleh tu. Kerana di dalamnya terdapat hal yang menyakitkan. Menyakitkan mana? Menyakitkan orang soleh tu, sakit hati orang soleh. Jadi kalau balik dalam hadis Arba'in bagi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, satu ada hadis Nabi SAW, Nabi berkata, membawa satu orang kata firman Allah, hadis Qudsi yang menyebutkan, Allah berfirman, barang siapa menyakiti akan wali-waliku, nescaya aku melancarkan peperangan ke atas orang-orang itu. Nampak? Jelas ya. Jangan kita duduk menyakiti para-para wali Allah, orang-orang soleh yang baik, yang menolong agama Allah. Kerana Allah melancarkan peperangan kepada kita. Na'udzubillah min zalik. Allah serang kita. Allah anggap kita musuh. Nah, itu di antara perkara yang termasuk dalam haram pula. Kerana dia maksiat. Ya, kerana menyakiti hati orang soleh dan tidak ada sopan. Dan juga kerana di dalamnya ada buruk sangka. Ha, ini buruk sangka pula dalam tu. Ya, kepada seseorang yang soleh. Jadi, terimalah. Kalau kita tahu yakin dia orang baik, terimalah. Jangan usul paksa. Kerana usul paksa tadi akan menyakitkan dan juga menyebabkan timbul orang kata buruk sangka. Yang ketiga, kamu mengetahui dia. Kita kenal orang tu, ya, sebagai orang zalim. Bila kenal dia sebagai orang zalim, maknanya dia cari makan dengan cara zalim. Tipu orang ke, jual benda tak betul lah. Ha, ataupun ambil hak orang ke, kemudian jual misalnya, ya, tanpa kebenaran orang tu. Ha. Dan terkait dengan riba, ada pula terkait dengan riba. Ha, ya, bermuamalat dengan riba. Ha. Hingga kamu tahu bahawa semua hartanya atau sebahagian besar hartanya adalah harta haram.
Nak buat macam mana? Ya, seperti para penguasa yang zalim, seperti para pembesar yang zalim dan yang lain-lainnya. Yang lain daripada pembesar, orang biasa, tapi dia ini adalah orang yang ambil harta dengan jalan yang haram. Maka harta mereka pun haram. Maknanya hukum kita, hukumnya haram. Jangan diambil, jangan makan. Ha, itu nampak ya, jelas itulah. Itu yang kata yang haram haram, yang halal halal, jelas, bayyinun, terang jelas. Ha, itu ya. Keempat. Ini hal orang lain pula. Empat. Kamu tahu bahawa semua hartanya adalah halal. Ha, kita tahu. Ya, harta dia ni halal. Maknanya semua harta kita kata kebanyakanlah. 99% atau 95% harta dia tu adalah halal, dari sumber yang halal. Tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya yang haram. Ha, tapi ya, tak mungkin ada sikit benda yang haram masuk situ. Ha. Seperti seseorang yang memiliki perniagaan dan harta warisan. Dia meniaga dan dia dapat harta daripada waris ibu bapa dia. Ha, tu. Ya. Yang pada saat yang sama, dalam masa yang sama, bekerja pada penguasa, yakni penguasa yang zalim. Dia duit harta ada, main daripada duit daripada faraid tu. Untuk tua dia ni, dia dapat banyak. Dia meniaga pun dapat banyak. Ha, tapi dalam masa tu, dia ada juga berhubung dengan penguasa yang zalim. Ha, yang kita jelas dah bahawa penguasa itu memang zalim. Sumber dia ada sikit juga masuk di situ. Apa kata Imam Ghazali? Kamu boleh menerimanya, kamu boleh terima barang dia berdasarkan pendapat yang paling banyak. Pendapat ulama yang paling sahih, yang paling banyak, kita boleh terima. Ha, akan tetapi kata Imam Ghazali, menolaknya adalah sebahagian daripada sikap warak yang utama. Tapi kalau kita dapat mampu menolaknya, adalah itu sifat warak, maka itulah lebih utama. Ha, jadi menolak pun dengan jalan yang baik. Ya, ha, mungkin kita ambil, kita bagi dekat orang-orang lain. Ya, ha, ya. Jadi benda-benda itu maknanya tidaklah orang kata diputuskan tak boleh ambil sama sekali, tidak. Ya, itu. Baik, kelima. Ya, kelima. Orang yang tidak kamu kenali, hari ini kita tak kenal dia, tapi kamu melihat pada orang tersebut terhadap terdapat tanda-tanda kezaliman. Ha, orang kita tak kenal, tapi ada pada tubuh dia, pada diri dia, pada pakaian dia tu ada tanda-tanda orang zalim. Macam mana? Kata Imam Ghazali, seperti adanya alat-alat untuk melakukan kezaliman dan tanda-tanda kezaliman yang lain. Ha, kalau zaman dulu ada sungguh dah tanda orang zalim ni. Macam mana? Hak yang penyamun tu zaman Piramdi tu. Ha? Ha. Dia pakai apa? Tutup sebelah mata tu. Ah, jumpa puak tu. Ha, puak ni lah kata. Ada tanda dia. Ha, ya. Ada tatu ke apa lagi lah. Kita tak tahulah nak cakap kan ya. Maknanya ada tanda. Tanda ni tanda orang zalim ni. Confirm dah tanda ni. Perangai ni perangai zalim lah. Ha, tu. Kita tak kenal dia. Tapi ada tanda dia. Ya. Ha. Kemudian. Ha. Tanda-tanda nyata ini. Tanda-tanda yang zahir ini. Yang kita nampak ini. Mewajibkan berhati-hati. Dia nak bagi kat kita. Maknanya kita berhati-hati. Maka kamu tidak boleh makan dari hartanya kecuali setelah adanya penyelidikan. Hak ni kena periksa sungguh-sungguh. Kau nak makan juga, ya? Periksa sungguh-sungguh penyelidikan. Ha, jadi maknanya sebab apa? Tanda-tanda ni memang penyamun lah. Tanda-tanda ni ahli riba lah. Tanda-tanda ni perompak lah. Ha, ya? Apatah lagi kalau kita tahu dia perompak. Ni tak,
kita ada tanda, tanda orang jahat. Maka dia kata apa? Kamu tidak boleh makan daripada hartanya kecuali setelah adanya penyelidikan. Jadi selidik punya selidik punya selidik. Oh, hak ni bukan daripada harta rompakan dia. Hak ni pesaka mak dia. Ada bagi dia pun nak buat kebajikan. Itu lain cerita. Tapi setelah kita selidik betul-betul. Baik. Yang terakhir ke-6. Ya. Orang yang kamu lihat adanya tanda-tanda kefasikan. Pula dah. Tadi tanda-tanda orang zalim. Hak ni tanda-tanda orang fasik. Macam mana pula dah? Ke-6. Orang yang kamu lihat adanya tanda-tanda kefasikan. Kefasikan ni maknanya tanda-tanda orang buat dosa. Ya. Pada orang tersebut. Bukan tanda-tanda kezaliman. Hak ni bukan tanda-tanda zalim. Tapi tanda orang buat maksiat. Contohnya. Memanjangkan misai. Dan potongan rambut yang dicukur sebahagian saja. Ini zaman Imam Ghazali dulu. Kalau misai ni panjang, tutup mulut-mulut. Misalnya, inilah zaman dia. Jadi jangan pula kita kata zaman lah tak sama. Zaman dia dulu. Sebab contoh ni zaman Ghazali. Imam Ghazali kata, itu tandanya kalau pesen tu memang ahli maksiat. Zaman dulu, bukan zaman lah. Ya? Nah, hati-hati. Saat ni balik-balik duk tengok, ni ahli maksiat, jangan gitu ya. Ni cerita zaman dulu, zaman Imam Ghazali kalau pesen ni ahli maksiat. Dia kata ya. Kemudian satu lagi dia kata, dan potongan rambutnya yang dicukur sebahagian saja. Ni dicukur ke tepi. Hak tengah ni tak cukur, terojan. Apa pang pang. Kalau zaman dulu ni, zaman Imam Ghazali kalau jenis ni ahli maksiat. Confirm dah ni. Puak fasik ni. Puak ni tak sembahyang ni. Zaman tu, bukan jangan sekarang. Jangan duk teropong, duk tengok orang pula kan ni cerita hak dulu ni zaman Ghazali kata. Kalau kita ada tanda-tanda macam tu dan kamu juga melihatnya mencela orang lain, kira mengumpat orang lain, puak ni mengata orang lain macam-macam. Dia tak senang dengan orang ni. Ada pada dia. Ni buat dosa saja. Dan memandang wanita yang bukan muhrimnya, suka tengok orang perempuan lalu saja, dia perhati buat-buat ni. Jadi jika kamu tahu bahawa dia memiliki harta waris atau perdagangan, kalau kita tahu dia ada harta yang dapat daripada faraid ibu bapa dia ataupun dia meniaga, maka hartanya tidak menjadi haram kerana hal tersebut. Faham? Harta dia tak haram kerana perangai dia tadi ni. Pasal apa? Sebab kita tahu dia meniaga dengan halal dan juga dia dapat faraid daripada keluarga dia. Harta tu. Tapi kalau kita yakinlah. Itu kalau kita tahu harta yang dia ada tu adalah daripada benda suci. Jangan duk topong dia tu. Ni tak boleh ni. Confirm ni tak boleh ni. Sebab kita tahu bahawa dia ada harta yang dapat daripada warisan dan juga perniagaan yang halal, maka hartanya tidak menjadi haram kerana hal tersebut. Akan tetapi, ada syarat juga. Akan tetapi jika keadaannya tidak kamu ketahui, tapi kita tak tahu harta dia. Harta dia kita tak tahu. Main mana harta dia? Dia nak bagi kat kita ni. Maka di sinilah ada bahaya. Maknanya di sini kita harus berjaga-jaga kerana bahaya kita menerimanya. Sebab tanda-tanda kefasikan itu, tanda-tanda orang buat dosa itu lebih lemah dibanding tanda-tanda kezaliman. Nampak? Jadi tanda kezaliman hak tadi ni tanda kefasikan tu. Jadi tanda-tanda menunjukkan jadi orang tu adalah fasik. Jadi namun yang lebih jelas menurut saya, menurut Imam Ghazali, hartanya itu tidak haram. Kata Imam Ghazali, kita tak tahu ya harta dia tu macam mana, tapi harta dia tak haram ya, sebab pemilikan yang jelas dan keislaman menunjukkan kepada pemilikan yang lebih jelas
dibanding petunjuk pada keharaman dari tanda-tanda tersebut. Sebab dia ni Islam, orang ni Islam. Hak yang tadi rambut macam tadi itu, ha? Dia tu Islam. Jadi kita kira bahawa keislaman dia tu lebih daripada tunjuk tanda-tanda lambang-lambang tadi. Keislaman dia lebih kuat. Maka pada Imam Ghazali kata harta dia tak haram. Ha, tapi orang yang warak dia ambil sedikit saja dan berhati-hati juga. Antara tanda-tanda tersebut tidaklah lebih kuat dibandingkan petunjuk kenasranian dan kemajusian atas najisnya air. Kata Imam Ghazali, hak tanda-tanda yang kita sebutkan tadi, tanda orang zalim dan tanda orang fasik, tak lebih kuat nak dibandingkan dengan petunjuk kepada orang Nasrani dan orang Majusi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pun tidak menghiraukan kedua-duanya. Nampak? Jadi maknanya kes qiyas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Umar, depa pun ambil kalau depa yakin bahawa hak tu hak dimiliki oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang Majusi tadi, walaupun mereka tak Islam, mereka yakin bahawa air itu cukuplah. Sampai paragraf ni kita tinggal dulu, kerana kita pun tak akan habis satu paragraf ni, masa pun dah agak panjang kita, ya. Saya tamatkan di sini dulu. InsyaAllah saya akan sambung sedikit lagi, mungkin sekali lagi dalam kuliah online pada hari Jumaat akan datang. Yang dapat menyertai bersama saya boleh ikut. Yang tak dapat menyertai, Cikgu Ishak selalu dia buat live daripada Masjid Sultanah. Kita boleh lihat di situ. Ya, jadi kita sambungkan insyaAllah pada kuliah online kita pada setiap hari Jumaat pula. Segala yang baik itu daripada Allah. Dan jika ada mana-mana kekurangan itu, kelemahan diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa faraghna fi din. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minni.